Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adnan Wahid, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Halmahera Selatan, mengajak kepada masyarakat Halmahera Selatan untuk menolak people power yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu. Dan saya mengajak kepada masyarakat Halmahera Selatan untuk menunggu keputusan KPU Republik Indonesia pada tanggal 22 Mei 2019 tentang keputusan penetapan Presiden dan Wakil Presiden sekaligus anggota DPR terpilih. Dan saya mengajak kepada masyarakat Halmahera Selatan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kebersamaan antar umat beragama Halmahera Selatan. Sekaligus saya mengajak kepada masyarakat Halmahera Selatan untuk menjaga keamanan, kedamaian, kenyamanan, dan kamtibnas di wilayah Halmahera Selatan untuk lebih kondusif lagi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Agustinus Dumukai, selaku Sekretaris Klasis Gereja Protestan Melubu Pulau Kurubacan, mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan untuk menolak adanya isu people power yang saat ini dimunculkan oleh pihak-pihak tertentu di tengah hiruk pikuk pesta demokrasi pemilu tahun 2019. Untuk itu diimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan, pertama bahwa pada saat bulan suci Ramadan ini, marilah orang bersama-sama menciptakan suasana yang sejuk, damai dan tenang, serta dapat menolak isu gerakan people power. Kedua, semua pihak diharapkan harus tenang dan menahan diri hingga proses rekapitulasi tingkat nasional oleh Komisi Pemilihan Umum RI selesai dilaksanakan. Ketiga, siapapun yang terpilih nantinya menjadi pimpinan adalah putra-putra terbaik bangsa ini. Yang terakhir, apabila ada hal-hal yang melanggar undang-undang, maka haruslah diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di negara ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, damai Indonesia, damai untuk orang semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pimpinan desa Penambuang menghimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan untuk menolak adanya people power atau pengerahan kekuatan rakyat yang dimunculkan oleh pihak tertentu di tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi pemilu tahun 2019. Untuk itu dihimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan, di dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama menciptakan suasana yang sejuk dan tenang serta tidak terpengaruh dengan adanya isu gerakan people power tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmat Pangsarian, Imam Masjid Darussalam Panambuang, menghimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan untuk menolak adanya popular power atau pengerahan kekuatan rakyat yang dimunculkan oleh pihak tertentu di tengah hiruk pikuk pesta demokrasi pemilu tahun 2019. Untuk itu dihimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan, di mana dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama menciptakan suasana yang sejuk dan tenang serta tidak terpengaruh dengan adanya isu gerakan people power tersebut.